Aduh mbak, cepat mbak. Aduh mbak, aduh sakit kali nih mbak. Udah selesai toh mbak? Nanti malam kamu kembali lagi kemari, jangan pakai celana dalam ya. Kopi itu mbak, nggak pakai celana dalam, motor cocotilah. Menopo nggak pakai celana dalam toh mbak? Aduh cepet toh mbak. Ya, wah. Ini udah 2 tahun, Mbah. Aduh. 2 tahun Mbah. Sudah 2 tahun. Ya. Iya, Mbah. Ini udah 2 tahun, Mbah. Aduh. Aduh. Saya mau bayar ya. Kira-kira bayar piro to, Mbah? Larang-larang. Obat isi, oh. Iya, Mbah. Mbah, piye iki to, Mbah? Sampean iki kena santet wong. Piye to, Mbah? Sarate. Golek kambing. Kambing. Cabange 5. Cabang 5. Kambing. Larang iku nanti golek to, Mbah. Aku kena santet sapa ling nyantet aku, Mbah. Deloki, Mbah. Ndam-ndam. Deloki, Mbah. Aku wis gak tahan iki, Mbah. Ya. Aduh. Kenapa aku disantet dong lah, disantet aku mati dong lah. Secepetnya boleh ke kambing. Aduh mbak. Cabang limo teman yang gak enak duit tuh mbak. Aduh mbak, tenang ke mbak. Iku weto iku nyantet aku karena apa tuh mbak. Aku gak ngerti tuh mbak. Sakit hati tuh mbak. Iya mbak, kenapa mbak sakit hati mbak? Kenapa mbak? Yaitu iku seneng karo sampean. Seneng karo aku? Iya. Aduh, tresno karo aku to, Mbah. Iya. Aduh. Goblok kali cawadon iku kok malah nyantet aku. Dah. Goblok iku cawadon padahal gak disantet ya aku gelem. Goblok iku cawadon iki aduh to, Mbah. Delok aku, Mbah. Iku kira-kira iku cawadon iku wis ndek bojo apa urung to, Mbah? Sing nyantet aku iki lho. Urung bojo-bojo mampus kowe motor cocotmu makanya aja nyantet uang. Sakit aku mbak, sakit banget iki mbak. Jadi iki piye critane mbak, aku kudu piye? Golek iki kambing sing cabang limo. Mari mbak. Aduh jadi aku biar dong mbak ngadep pun aku orang iso jagok ke aku mbak, jagok ke aku mbak. Aduh tong mbak ini biar tangannya tong mbak ini aduh
iki ora usah digandani tangane to, Mbah. Aduh. Aduh, Mbah. Sakit, Mbah. Iki wis biasa koyo ngene. Aduh, piye iki critane to, Mbah? Aduh, Mbah. Mbah, jadi piye aku ora takon iki, Mbah? Iku kan golek kambing tanduke cabang 5 to, Mbah. Aduh, iku golek nganti to, Mbah? Aduh, jadi harus nyari kambing yang tanduknya itu cabang 5 toh, Master Jim. Itu gimana toh, Master Jim? Ada gojo. Gimana? Harganya berapa? Harganya 23 juta. 23 juta. Aduh, nek kira-kira dikurangi enggak iso toh, Mbak? Enggak iso. Kenapa toh, Mbak? Kok 23 juta itu duit toh, Mbak? Itu duit toh, Mbak? Mari. Men mari toh, Mbak. Nah, iku aku ora takon toh, Mbak. Nek misalno kambing iku wis itu ora diapakno, Mbak. Dipotong kangge opo? Cicik gede. Gedenya darahnya. Iya. Darahnya diambil untuk apa toh, Mbak? Diminum darahnya. Siapa yang meminum, Mbak? Sampean. Loh, ala toh, Mbak. Mbak iki gedenya aku toh. Piye toh? Dikit aja. Jangan toh, Mbak, saya takut. Ini gimana toh, Mbak? Sakit kali toh, Mbak. Kayak lain toh, Mbak. Aduh, sakit, Mbak. Sakit tangan lagi piye toh, Mbak. Sudah tidak bisa diobati toh, Mbak. Aduh, itu syaratnya. Aduh, Mbak, jangan toh, Mbak, jangan. Ojo. Usahakan. Tapi saya enggak tahu di mana cari kambingnya itu, Mbak. Cuma Pak tahu kamu, Jim. Ada guru di mana? Ini kaki saya gak bisa lempang tuh, Mbak. Tolong dilupakan, Mbak. Aku melaku nih, aduh. Tapi masalahnya setelah jengat toh, Mbak. Iki piye toh, Mbak? Aduh, sedih kali aku ya. Aduh. Wes, Mbah. Coba dijolne, Mbah. Dilepaskan dulu, Mbah. Aduh. Lah. Kok mun gak menen, Mbah? Aduh, biar kita, Mbah. Aduh. Ayo kuno kue. Mau udah sama cerita. Aduh. Wes lah, coba dilepaskan lagi, Mbah. Aduh. Kayaknya enggak menen, Mbah. Iki piye sekele? Gimana kakinya ini, Mbah? Aduh. Mbah, jaluk tolong toh, Mbah. Ojo larang-larang kambing, larang toh, Mbah. Kambingnya mahal kali 23 juta. Aduh, Mbah. Gimana toh, Mbah? Udah ngantrinya lama-lama. Cukup lama ngantrinya aku, Mbah. Ayo kono kue. Wes, Mbah. Oke. Coba dilepaskan, Mbah. Oke. Aduh. Kayaknya udah sembuh. Aduh. Emangnya? Sebelah kiri. Udah. Oh, udah.
tinggal tangannya mbak, tinggal tangannya mbak, tinggal tangannya. Iki kayak mau gak engkau rasa lempang dong lah. Iki kira sekele tambah piye tambah. Aduh. Tangannya enggak membengkok, Mbak. Ini gimana toh, Mbak? Aduh. Iki piye toh, Mbak? Tangane, Mbak. Alhamdulillah. Iki santet sik nang, Mbak. Santet sik nang. Aku ora ngatek kok, Mbak. Aku mau, Mbak. Boleh kambinge. Terus, Mbak. Tapi iki campange piye, Mbak? Iki merah ta iki piye? Ora iso lempeng iki to, Mbak. Piye carane, Mbak? Wah, ngeri. Iki opo to, Mbak? Iku ane ngapa ya, Mbak? Aku wedi ya, Mbak. Moto apa iku, Mbak? Moto cincin. Wah, ngeri to, Mbak. Piye iki, Mbak? Tuh. Piye to, Mbak? Aku Alhamdulillah sudah bisa. Terima kasih, Mbak. Sakti dong, Mbak. Iya. Sakti. Tuh pindah dulu. Hah? Merah tuh pindah dulu, Bro. Merah tuh pindah? Iya, tadi sebelah kiri, ini jadi pindah sebelah kanan. Merah tuh pindah, Mbak. Pindah juga. Belum sembuh. Loh, ala Mbak Igu. Oke, dong, Mbak. Sakti. Sakti. Merah itu pindah mana, Guru? Hah? Merah itu pindah lagi. Pindah mana? Iya. Loh, gimana toh? Bang, merah itu pindah mana? Iki toh, Mbak. Merah itu pindah ini mana? Mau kencengan. Pelan-pelan, Mbak. Kenceng kali ngebuah ngono. Baca kami, Mbak.
Napa, Mbah? Tidak benar, Mbah. Ini. Ini toh. Alhamdulillah. Wah, kuat sakti teman iki Mbak iki. Aduh, Mbak luar biasa to, Mbak. Jadi ceritanya aku iki kena santet to, Mbak. Iya. Santet teko ndi, Mbak? Santet teko Jawa ngono. Teko Banten lu Jawa? Banten. Cawet tok. Iya. Cantik ora? Cantik. Cantik. Ayu. Kok iso nyantet aku to, Mbak? Kayak seneng karo sampean. Oh, seneng karo aku. Tapi sampean enggak gelem karo kee. Oh, cinta sama saya tapi saya enggak mau. Iya, sakit hati. Sakjane yo gelem, sapa sing enggak gelem wedok. Piye to, Mbak? Dia sakit hati. Hati. Maka itu dia nyantet saya. Iya. Tapi nek disantet koyo ngono apa ndak diterima? Oh. Jadi kenapa kok saya itu harus menyediakan kambing untuk membersihkan santet ini, Mbak? Itu ceritanya gimana? Biar supaya penyakitnya itu tidak kembali lagi. Oh, tidak kembali lagi. Iya. Bisa untuk menolak santet. Iya. Oh, gitu. Kambingnya dipotong, darahnya saya minum. Iya. Nah, itu dagingnya untuk apa? Daging, kasih jin. Dagingnya kita bagi-bagikan. Oh, dibagi-bagikan. Nah, tapi masalahnya, Mbak, kalau cari kambing yang kepala tanduknya itu ada 5, itu nggak bisa, Mbak. Coba yang simpel aja, toh, Mbak. Masa yang saya dengar tadi harganya sampai 23 juta itu, Mbak. Mahal, Mbak. Gimana, toh, Mbak? Tidak bisa lagi. Enggak bisa, Mbak. Hanya itu obatnya. Hanya itu obatnya, Mbak. Iya. Oh. Nah, ini tadi perempuan tadi kenapa, Mbak? Kok katanya nanti malam datang enggak usah bawa celana. Maksudnya gimana? Itu dia juga diguna-guna. Oh, dia diguna-guna. Hmm. Nah, diguna-guna. Itu yang guna-guna itu siapa tuh, Mbak? Itu mantan pacarnya. Oh, mantan pacarnya. Iya. Mbak. Itu jadi jenengan kalau mulangkan santet itu bisa sekalian nyantet, Mbak? Bisa. Bisa berapa sekali nyantet itu, Mbak? Sekali nyantet 15 juta. 15 juta, Mbak. Itu langsung mati? Bisa dibikin mati. Terus? Bisa dibikin setengah mati. Oh. Bisa dibikin setengah mati? Bisa. Udah berapa lama jadi tukang santet, Mbak? Sudah 20 tahun. 20 tahun. Ilmunya dapat dari mana toh, Mbak? Dapat dari guru saya. Oh. Luar biasa. Sakti toh, Mbak? Sakti. Oh. Jadi santet itu kalau misalnya digunakan untuk yang ditembak itu biasanya tahannya berapa lama tinggal, Mbak? Santet yang seperti itu biasanya tidak lama. Hanya sebulan, dua bulan. Sebulan, dua bulan? Iya. Ada yang enggak yang cepat itu, Mbak? Gini santet malam besok mati gitu ada enggak? Mahal? Ada. Tapi susah. Susah. Paling cepat itu setengah bulan bisa. Paling cepat, Mbak? Paling cepat. Tapi itu positif, Mbak, ya? Positif. Oh, Mbak. Ngeri, Mbak, ini ya. Sakti, Mbak. Luar biasa, toh, Mbak. Ini cincin dari mana itu, Mbak? Dari guru saya. Ngeri toh, Mbak. Nah, biasanya kalau Mbak nyantet, ngerjain nyantet itu dia kan sebulan, setengah bulan itu kan KO. Itu ngirim santetnya itu berapa menit, Mbak? Ngirim santetnya tidak lama. Berapa menit, Mbak? Hanya 10 menit. 10 menit, Mbak? Itu bisa langsung nembak itu, Mbak? Bisa. Oh. Gimana kalau Mbak nyantet saya? Enggak, saya kan mau coba toh, Mbak. Gimana, Mbak? Tapi tadi kan nanti kalau aku kena santet kan Mbak bisa menghilangkan lagi. Iya kan? Bisa. Oke, okay, Mbak. Mau disantet. Iya, coba lah, Mbak. Kan nyoba namanya, Mbak. Saya ngetes, ngetes, Mbak, ngetes. Namanya siapa? Namanya Karyo, Mbak. Karyo.
ini yang macam mana mau dibuat? Ya buat aja langsung mati gitu mbak. Langsung mati aja mbak. Saya kan pengen nyoba, cuman kalau nanti udah kira-kira nggak kuat mbak, tarik lagi ilmunya, tarik lagi santetnya ya. Oke, baik mbak. Oke, baik mbak. Wah, itu ular mati toh mbak? Mati kau, mau darwe, mampus we, mati we. Piye? Memang gitu mantranya. Memang koyo ngono mantrae. Mati kuwi, modar kuwi, mati kuwi. Piye, Mbak? Wis masuk urung iki, Mbak? Masuk. Wah, wis masuk. Berarti betul-betul sakti. Sampai lepas itu ya kan. Berarti sakti toh, Mbak? Berarti kis masuk santet, Mbak? Wis masuk. Berarti aku kapan matine, Mbak? Sedilune mati. Iya. Aduh. Berapa menit, Mbak? 3 menit meneh. Aduh. Tenang toh, Mbak? Tenang. Ngeri toh. Langsung mati, Mbak. Waduh. Aduh. 3 menit meneh. Berarti ini tinggal 2 menit lagi. Waduh. Gawat iki. 3 menit meneh ya. 2 menit lagi. Aduh, sakit, Allahu Akbar. Santet opo? Ha. Oh, ngaduk esik kuat deh nih. Kita serang lagi. La haula wala ta illa billah. La haula wala ta illa billah. Subhana walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhana walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Motor cocok deh. Enggak, itu kayaknya ini aja kita itu belum bersih kali. Gimana kalau misalnya kita jadikan apa gitu? Jadikan apa kira-kira? Ini kira-kira netizen jadikan apa kira-kira sahabat-sahabat? Pakai mahal kali bro? Hah? Mahal kali? Nggak terkapar gitu? Gimana tuh? Hah? Walah mbah, piye toh mbah? Walah mbah. Aduh. Wah, cincinnya keren ya. Coba sahabat-sahabat semua kirim gift sticker habis itu request jadi apa, nanti kita turuti ya. Dan langsung live ini kirim sticker nanti kita siksa dulu ya. Ayo kirim sticker yuk, nanti request apa. Bismillahirrahmanirrahim, kirim sticker dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Saya pria yang enggak pernah patah hati. Dan saya tipe pria itu yang enggak pernah jatuh hati. Jatuh cinta ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para netizen yang saya cintai? Alepi bertubi-tubi lontong saya jos ganas putar jos. Mudah-mudahan pada malam hari seperti biasa saya doakan kalian tetap panjang umur dan sehat selalu, mudah rezeki dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas di malam hari ataupun besoknya lagi ya. Iya. Seperti biasa kita akan mencari tahu ataupun membalaskan dendam saya yang tadi siang. Kita itu sudah dibohongi dengan gerombolan Mat Sompel. Mat Sompel ataupun katanya itu semalam itu saya itu membabak belur anggota dari Mat Golok. Mat Golok. Tapi yuk, mereka itu mengadu ya. Dan dia berjanji ingin menemui di persimpangan. Tapi salahnya kenapa ketika sudah kita matikan baru mereka datang? Iya, benar. Apa mereka itu menyimak video kita ya? Bisa jadi ketika menyimak video kita mereka itu jangan datang ke sana. Setelah kita matikan baru datang. Karena begitu saya tadi mengeluarkan handphone saja, mereka itu langsung menyikap saya. Iya, betul. Tapi alhamdulillah saya bisa meloloskan diri gitu. Dan jadi, syukur kita juga cepat lari tadi. Kita harus waspada ya. Selom, Mbak. Seperti biasa, sebelum kita menjalankan tugas, alangkah lebih baiknya kita bersolawat dulu ya. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, benar. Sallallahu ala Muhammad. Oke, siap, saya sampaikan. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirobbilalamin. Salawat, salawat dan teruslah bersalawat dimanapun kita berada, perbanyaklah bersalawat karena nilai ta'ala ya. Jangan ada keraguan dalam diri kita untuk bersalawat, terus bersalawat ya. Oke, ini ada yang titip salam dari Mbak Arema. Arema? Iya. Arema Malang? Yulmawati, iya. Mungkin lu Arema Malang ya. Mbak Ari? Ini namanya Mbak Arik Arema. Mbak Arik. Iya. Terima kasih, salam balik ya. Ya buat sahabat semuanya, maaf saya enggak bisa bacakan satu persatu. Intinya buat para sahabat semuanya, saya cintai lop-lop semua ya. Iya, alaihi bertubi lumbi tentang saya terjadi seperti itu. Tadi barusan Mbak Tertuwi berjumpa dengan dukun gergaji, astagfirullahalazim. Wah, jadi, ini bahaya. Posisi mereka di mana nih? Coba di komen. Tadi barusan iya. Assalamualaikum, Mbak Gento. Waalaikumsalam, cinta PSS ya. Kolik, siap. Nila Saputri, Mbak Gento dicari Mbak Tertui, ha? Ya. MSS Hong Kong hadir, oke, siap. Kenapa MS ya, Honey, salam dari Pulau Langkawi, Malaysia, oke, ha? Ada apa Mbak Tertui ini? Mencari Mbak Gento. Ada apa ini? Iya, ngadang apa ini? Iya, semangat ayahku berserta Mas Trogo, siap. Yuliawati, Mbak, oke. Raja tetap dia sudah baik-baik saja. Itu anak saya. Mbak Tertui ya. Mbak Tertui cari Mbak Gento ya ya. Assalamualaikum. Cara Adinda Nursifa ya. Oke, siap. Oke, kita OTW, Mbak. Oke.
Nggih menika nyuwun matur dumateng kalih sedoro-sedoro sedaya mawon. Nggih menika monggo di-share kiye Mbak mawon. Nggih. Bendahar sampun. Ngopi, Lur. Ngopi, Lur. Hadir, oke, okay. Mbak Linda Ayu ya, hadir. Agustin Rasanto, waalaikumsalam ya. Alhamdulillah, ya, terima kasih doanya. Salamullah ala Toha Rasulillah. Saya sampai salah salawat, Mas. Iya, kenapa, Mbak? Pikiran saya lagi kacau, banyak berpikir ini. Kata guru, banyaklah berzikir daripada banyak berpikir. Iya. Tapi kali ini saya banyak berpikir daripada berzikir. Kenapa begitu? Ya, pemikiran saya kacau, sekacau-kacaunya. Tapi saya tetap membawakan dengan sabar, dengan ikhlas ya. Mudah-mudahan dengan kesabaran dan tawakal saya ini dapat merubah nasib saya. Amin. Salamullah ala Yasin Habibillah. Salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah. Allahu Akbar. Tatapanmu, senyumanmu. Ini netizen semua. Katanya kau tadi bertemu dengan Eyang Gergaji. Ah, saya salah bicara tadi. Ya, Master. Saya tadi mencari kamu, tapi kamu tidak ada. Kemana? Udah, mulai. Iya. Mulai apa? Itu Master di depan mulutnya. Oke. Okay. Oh. Kamu tadi cariin saya ngapain lo, Mbak Ter? Satu. Rindu. Ida. Ida. Kamu dengan saya. Tadi saya melihat labnya tuh Ayang Gento. Ayang Gento. Apa ya, Master? Iya. Yang seperti yang di sana kemarin itu, yang waktu Mbak Terdewi kejadian itu, yang dekat sana galian pasir, Ayang gitu dia. Ayang sakit saya ya. Saya itu membaca komenan netizen yang katanya harus memanggil Mbak Gento dengan sebutan ini. Jadi saya panggil. Aduh, nyamuknya. Dari kamu saya panggil Ayang. Mas. Aduh, kali nyamuknya. Kamu dengar itu suara? Betul nyamuknya. Kenapa kamu memanggil? Kamu itu. Assalamualaikum. Allah, apa sih ki? Allah, halah. Kamu kok saya tinggal? Dia tuh penakut. Kamu kok saya kok kamu tinggal? Ya, baca. Betul, cepat. Bu. Tinggal sama dia. Itu baju kamu kebakar itu, lihat itu berasap. Mana? Bolong. Berapa? Sudah bolong. Belum. Itu masih ngangsur pada konten tuh. Konten. Oh, konten enggak apa-apa. Jadi tinggal. Gelap gimana lo ini? Untung jumpa dia aja kamu tinggal saya. Kenapa? Bilang mamaku, Glenn. Bilang mamamu. Mamamu suruh bayar utangnya tuh. Niko. Dia lebih parah dari Kide. Yeah. Tapi masih menang dia lah. Enggak haruk. Kayaknya masih haruk kayak gitu. Masih haruk juga dia? Ah, ya enggak. Maksudnya tuh Kide tuh kan harukai. Kalau dia tuh agak lain gitu. Agak wangi ai. Ya biasa aja. Ya, ada bau berarti. Oh, iya. Kamu tadi mencari saya kok bisa larinya ke hutan? Kamu tahu enggak? Saya jumpa dukun Gergaji. Ya itu saya tanyakan tadi. Di mana? Astagfirullahalazim. Di Sandro. Di Sandro. Orang saya tadi waktu di Padepokan. Kamu di Padepokan? Kapan kok enggak jumpa? Di gapura. Saya tadi waktu kemarin jalan sendirian loh, enggak ada orang, hanya ada satpam. Tante, kok Mas Rawi bisa sama kamu? Mas Rawi sudah di sini menunggu saya. Iya. Jadi kamu ini mau kemana? Mau nyari kamu. Oh eh, mati kacil. Mbak Ter. Master. Kamu Mbak jangan terbawa dengan komenan netizen. Saya hanya membuat mereka tuh senang saja. Kita kan membahagiakan orang itu
Iya benar. Itu apa tuh? Cici kompak tengok-tengokan. Apanya? Cici cewekan. Itu apa Mbak Tur di bawah? Apa? Bentar. Kamu tahu enggak ini? Kaki saya sampai berlumpur. Saya enggak tanya. Tapi ini untuk mencari kamu Mbak Gento. Oh no 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 no. Sejak saya. Oh iya. Saya tuh capek. Keliling-keliling tahu enggak? Kamu lelah? Tenang, masih ada ayam Gento. Kenapa? Oh my god, tepuannya. Buat aku. Aduh, ya ampun. Suruh geser aja yang duduk dulu. Biar kita duduk. Kita mau duduk. Kamu tahu enggak? Tadi saya tuh mendengar suara kamu. Ya, buat sahabat semuanya di share. Betul, saya di sini. Suara. Kamu jangan mimpam. Dari tadi itu saya sama enggak mimpam. Saya juga belum tidur ini. Makanya saya cari kamu malah ketemunya dukun. Dukun itu si gergaji. Ya, saya pusing. Mereka sangat bucin. Saya jadi obat nyamuk, sahabat. Menghadap ke muka saya. Saya tuh enggak mau sama yang gergaji. Yang saya terhibur silakan di-share sebanyak-banyak ya. Like enggak like. Kalau yang baru bergabung di enggak usah di-subscribe. Enggak, saya itu bukan budek. Oh iya. Memang sudah begini bawaan saya. Iya. Apakah bundamu itu waktu melahirkan kamu itu? Dia muntah kan saya? Bukan. Oh, kucing. Ngidam selet ayam. Oh, dia ngidam lobster sampai sekarang belum tersampaikan. Untung saya ngancam. Wih, syarat kemana Mbak Linda Ayu ini? Modelnya ganas banget ini. Saya dengar Mbak Gento punya in the jungle. Jungle. Wow, amazing. Iya. Besok saya beri udang. Soal kamu bisa aja. Ya, Mbak Ari Arema. Sudah besar Master. Ya, terima kasih. Aduh, ya sudah kita duduk dulu di sini. Ya udah, bagus. Ya, duduk. Pasti saya ini akan suruh berdiri nih seperti ambeien ya. Iya. Kan saya berdiri seperti ambeien. Itu tugas kamu. Kamu enggak bisa geser lagi. Kenapa? Basah ya? Nanti. Oh, kamu enggak bisa di sini? Saya enggak mungkin. Kita jaga darah nanti. Darah. Jarak. Jangan berdak bentak dong Mbak Gento. Oh, dipukul lagi. Oh my god. Allahu Akbar. Kamu ini Mbak. Astagfirullahaladzim. Saya ini sedang pusing. Kamu tidak boleh seperti itu. Kenapa kamu galau? Kan ada saya. Kenapa syarat ke semak-semak ini? Aduh. Ini hubungannya enggak ada dekat kamu. Bukan kita kan? Iya. Kamu ini Mbak. Tadi habis makan pedas jadi mbokan mau nyerocos aja. Ya, nyerocos enggak seperti itu loh. Jadi gimana loh? Saya tuh enggak bisa ngomong lembut gitu. Iya. Kamu ini cocok kan digandengkan dengan sepeda motor RX. Oh, cocok kali. Tang 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 begitu. Oh, no. Kamu bisa mengikuti saya? Oh, no. Mbak Gento mau ke Mandos. Saya lagi galau. Kenapa kamu galau? Karena ada orang ketiga di antara kalian. Kamu pernah main belakang dengan Mbak Gento. Saya main belakang? Iya. Sama siapa saya main belakang? Sama Mat Sompel. Mat Sompel? Iya. Gak penting sekali, dia tuh jahat Mbak Gento. Alah, tapi... Ya jelas kalau saya pilih kamu yang saya baik. Saya mendapat kabar bahwasannya kamu ada hubungan dengan Mat Sompel. Hubungan apa ya? Saya enggak tahu. Kamu jangan seperti itu. Iya, saya sama kamu. Cie, kamu galau dengar kabar itu ya. Dia tuh cemburu. Cemburu tanda cinta. Ih, dicolek-colek aku tambung sih saya nih. No. Wih. Mbak terdua salting sahabat. Enggak usah biasa. Alah. Mbah, tolong dibersihin lah itu sampah di atas kepala Mbak terdua itu. Tidak. Kamu jangan ngarang-ngarang, Mas. Iya, kamu jangan seperti itu. Saya lagi banyak pikiran loh, enggak enak hati. Kenapa ini hati? Mbak Terdwi, saya sampaikan kepada kamu nih, sedikit saya sampaikan. Saya dengarkan juga ya. Dan Mbak Gento ini merasakan geganah, gelisah, galau merana dan juga meriang. Merindukan kasih sayang dia. Ketika beliau ini perlu dikusuin. Orang yang dipercaya akhirnya membohong. Ketika orang yang disayang itu membohongi, gimana perasaan? Sakit dong. Ya begitu yang dirasakan Mbak Gento saat melihat kamu. Merasakan seperti itu kepada siapa Mbak Gento? Kepada manusia, bukan kepada saya. Saya tahu, tidak mungkin juga. Fadli. Area indah.
saya itu kalau menangis dari air mata, dari mata dia, itu makanya sudah biasa. Tapi jika kalau menangis dari hati, Agustin Rosanto. Ternyata hati kamu sering menangis. Iya, ya, saya itu hanya bisa disakiti wanita. Siapa yang menyakiti kamu? Tidak usah dibahas. Biar biar peka sendiri ya, Mbak. Biar kamu menjawab dirimu sendiri. Kenapa? Ada apa dengan saya? Apakah saya melakukan sesuatu? Apakah semua wanita itu seperti itu? Hanya bisa menyakiti perasaan lelaki. Mbak Gantoni galau, sakit hati. Mbak terduduk main di belakang beliau. Pikirkanlah sendiri. Kenapa saya harus memikirkan? Saya itu tidak tahu, saya itu tidak punya pikiran. Kamu Antas suruh saya mikir. Pemikiran kamu impesibun. Ya memang seperti itulah. Saya kan memang minus. Berarti ada kayak yang dibilang tadi kurang saon ya? Iya, rata-rata seperti itu ya masuk ya. Inang. Kenapa coba? Apa sih? Heran saya. Ah, ya Allah, aku enggak tahu lagi lah. Kenapa enggak tahu? Ya slot. Kok diam? Saya enggak semangat hidup rasanya, Mbak. Kenapa? Woi, kamu kok gitu? Kamu semangati dong. Kamu gimana? Semangat hidup, Mbak Kentu. Kok Mbah? Tadi saya dengar tuh Ayang. Kamu harus semangat hidup, Ayang. Oh my god. Oh my god. Dia hanya bisa tersenyum malu. Kamu jangan seperti itu. Dibukul lagi. Jadi harusnya bagaimana? Allah, ya ampun. Lihatlah. Dia tuh seperti Sanel. Ingat masa-masa lajang nih ini. Mas Ali, saran dong. Saya mau ganti nama channel, katanya ada yang suruh, saya suruh ganti Dwi Suro. Au, Dwi Suro. Iya, pas Dwi Suro. Nggak apa-apa, nanti itu gantinya pas bulan Suro. Iya, Mbak. Jadi itu mau ganti Dwi Suro nggak apa-apa. Mbak Gento, lahirnya bulan Suro ya? Kalau nggak pun, Gento. Nggak, kamu kalau bisa pun diganti Dwi Gese. Kok Dwi Gese? Iya. Gese apa? Iya, buat sahabat semuanya yang orang Jawa pasti tahu gese ya. Mbak Gento tahu gese? Saya tidak tahu. Tapi Mbak Gento orang Jawa? Saya tidak mau tahu. Kenapa kamu? Ya buat para sahabat semuanya nih yang dari tanah Jawa nih, coba jelaskan gese itu apa. Biar Mbak Terdu itu tahu arti gese. Saya tuh orang Jawa, tapi saya tuh enggak ngerti bahasa Jawa. Jawa ai? Nama lagi? Mbak Gento, kamu kasihan kali dia galau, kamu nggak kasih. Alwi official, Uma, Ali sama Dewi jadi Alwi ya. Alwi. Oh my god. Saya kok baru kepikiran ya. Gimana ini? Mbak Gento gimana sih? Kok diem aja? Ini siapa yang punya? Saya nggak punya. Ya di simpang Parno pun di sini ada juga lubuk rotang, punya cabang pasar 12. Apa sih? Sekali ngomong semua disebut para kaca. Apa sih? Allah. Iya simpang Parno. Kampung itu Pasir. Kampung tempel yang sebelah kiri. Speaker 30. Apa sih? Tambah lagi dia kan baru ada speaker ya kan? Ya kan Mbak Gento? Speaker ke speaker. Ini tolak Uma ini. Oh dipukul. Oh dicucuk-cucuk. Apanya? Kamu kok seperti anak monyet tadi? Saya ingin menghibur loh Mbak Gento. Gak ada yang bisa menghibur saya untuk malam hari ini. Oh my god. Why? Are you okay? Kamu jangan bersedih Mbak Gento. Kalau kamu bersedih, bintang-bintang di langit akan meredup melihat kesedihanmu. Ya meredup lantaran cuaca mau hujan. Kenapa hari indah? Kenapa hari ini mendung sama seperti wajahnya Mbak Gento yang berlipat sampai 10. Dulunya aku selalu berceria dalam kondisi apapun. Aku tidak baik seperti itu. Kamu tidak boleh membentak. Kamu harus secara lembut, tidak baik, tidak seperti, baik seperti itu. Ayang. Kalau kamu nada berbicara seperti itu hanya karena terpaksa, jangan. Tidak, saya tidak terpaksa. Kamu jangan seperti itu. Kamu tuh harus semangat. Pakailah hidup. Sifat yang jujur. Pakailah sifat yang benar. Saya sudah jujur. Kamu tidak baik seperti itu loh, Mbak Gento. Kamu tuh harus jujur, harus semangat.
aku Mbak Ter. Tipe aku Mbak Ter. Saya maksudnya. Oh, iya. Tipe lelaki itu yang enggak pernah munafik dan enggak pernah enggak jujur. Iya. Bakal hal pribadi saya pun saya ceritakan dengan orang lain. Oh. Kenapa kamu seperti ini sekarang? Aku enggak tahu entah apa yang akan terjadi kepada aku enggak tahu. Kenapa enggak tahu akan ada terjadi kepadamu apa? Entah. Apa yang membuatmu sampai muka kisut seperti ini? Aku lebih mementingkan muka kisut daripada sakit hati. Kamu sakit hati kenapa? Aku dibohongi orang. Siapa? Kamu pikir sendiri. Saya tuh nanya kenapa saya harus berpikir. Saya pun berpikir. Oh no. Kenapa kamu membentak saya sedih jadinya? Jangan kamu menangis. Jika kamu menangis, jangan jatuhkan air mata. Jadi halo. Apa saya jatuh? Dari hidungmu kamu jatuhkan. Kenapa beliau seperti itu, Mbak Gentu? Dia tersenyum. Tapi dia tuh malu-malu gitu. Tersipu malu. Kamu tuh jangan malu-malu lah. Oh, ditolak. Colek-colekan saja 3 bulan. Tidak boleh seperti itu. Kamu kalau mau ketawa ya ketawa aja gitu. Iya. Jangan ditahan-tahan. Saya tuh bingung mau ketawa. Bagus duduk sajalah di sana. Seperti iya. Ini karena tembus ini. Itu karena saya yang berusaha. Yuk kita berjalan yuk mencari